kita dah pasang pada ni. Okay, Android ni kita kena setting. Kita kena setting di Android ni. Okay, cara setting pada Android ni, kita pergi dekat. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak pasang ke HD DVR ni. Okay. Okay. Yang ni yang terbaru lah. Betul dia model macam ni lah. Okay. Yang ni boleh katakan cantik lah. USB ke DVR. Okay. Cara pemasangan dia. Okay. Kita sambung dekat sini warna kuning. Yang ni khas kepada Android sahaja. Okay, yang mana pakai Android ni, so bolehlah guna record dashcam model USB ni. Okay, cara dia, jom kita pasang. Kalau Android ni, dia akan ada wayar USB. Okay. Dia akan pasang satu wayar USB. Dia ada beli Android ni, dia akan mari sekali dengan USB. So, semasa pemasangan tu, kita akan tarik siap-siap wayar ni. So, boleh letak mana-mana je lah. Okay, macam ni dia ada dua. Yang ni dah guna pendrive dah. So, yang ni kita masuk sini. Okay, kita cocok je kat sini. Okay. Kita
on kunci. Oke. Jadi bila kita dah pasang pada ni, okey. Android ni kita kena setting. Kita kena setting di Android ni. Okey, cara setting pada Android ni, kita pergi dekat file dia. Mana ah? Okey. Mana kat tu? Ada. Okey, kita pergi dekat file. Okey. So kat sini dia akan tunjuk macam nilah. Tekan USB. Ah ni. Yuka DVR EPK. Tekan je. Okey. Okey. Kalau korang belum install lagi, korang tekan ni. Yang nanti dia automatik akan pasang masuk. Okey, dah siap. Open. Open. Okey, settle. Baru. Okey, nampak. Okey, so dia banyak lagi lah setting-setting dia ni. Nanti kita akan setting dulu. Okey, sekejap lagi kita akan buat. Okey, dekat sini korang kena letak memori lah. Korang kena letak memori. Jadi sekarang ni tak ada memori ni. Tak ada memori. So, memori ni dia palang. Mana sekarang ni dia punya dashcam ni tak record sebab tak ada memori. So, sekarang dah setting cantik lah ni. Okey, bila ada memori yang dalam ni, so dia akan automatic record. Okey, dia akan automatic record. Lepas tu, tempat dia yang kita install tadi tu dekat sini. Okey, sekejap. Dia ada dekat sini ni. Ni. SD DVR. So kat sini dia akan ada setting-setting dia lah. Okey, sini kita tekan setting, dia ada playback, format, setting, about edit. Setting ada kat sini lah. Macam mana setting tu. Tapi sekarang ni tak boleh nak buat apa sebab dia tak record sebab memori tak ada sekarang ni. Tuan kita kena isi memori baru kita boleh setting. Setting dia macam mana ni record timing, timer 1 minit. Maknanya bila kita record 1 minit dia akan simpan satu folder, so dia akan record balik. 2 minit dia akan record sampai 2 minit, dia akan simpan satu folder, dia akan record balik. So kat sinilah setting dia 3 minit. 3 minit dia akan record sampai 3 minit, dia akan simpan satu folder, so dia akan record balik. Okay.